Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Tak ada angin, tak ada hujan, kaca rumah Sule tiba-tiba pecah saat menjelang maghrib. Seorang budayawan spiritual, ada satu pilar yang dihuni sosok makhluk hitam. Dilansir dari grid.id, komedian NT Sutisna alias Sule pernah membongkar kejadian aneh di rumah mewahnya yang terletak di perumahan Dukuh Bima Grand Wisata Bekasi, Jawa Barat. Dilansir dari kanal YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 18 Januari 2020, Sule menyebut kaca di rumahnya pernah retak tanpa diketahui penyebabnya. "Ini kan kenceng, susah ini pakai batu juga susah," ucap Sule. "Nah, yang pecah ini gak ada petir, gak ada angin. Ya mungkin ada goncangan bumi," sambungnya. Diceritakan Sule, peristiwa retaknya kaca terjadi menjelang maghrib. Saat itu, Sule dikirimi sebuah video oleh asisten rumah tangga yang bekerja padanya. "Pak, ini kok bisa pecah ya?" ujar Sule menirukan omongan ART. Padahal, menurut Sule, sebelum kaca tersebut dipasang, dia terlebih dahulu mengeceknya. "Saya kan berkomunikasi dengan tukang kacangnya. Enggak pak, kena petir juga dia bilang enggak akan sampai retak," kata Sule membeberkan obrolannya dengan tukang kaca. Jadi pertanyaan, "Ini enggak ada petir, enggak ada hujan, ini retak, ini ada apa?" tanya Sule di akhir sedikit tawa. Turut memberikan komentar terkait kejadian aneh di rumah Sule, budayawan spiritual Sumbana Laksana menyebut rumah sang komedian dihuni sosok makhluk hitam. "Ada satu pilar yang dihuni oleh sosok makhluk hitam," ucap Sumbana Laksana melansir YouTube channel Ganjil Misteri. Tak hanya itu, menurut penglihatannya, ada juga sosok yang kerap melempar bola. Sering ada yang melempar bola semacam bola bekel, tapi dia keras. Sering dilempar itu dan dibenturkan. Itu mungkin pernah terjadi salah satu kaca pecah, sambungnya. Meski begitu, Sule mengaku tak mau ambil pusing. Dia tetap akan berpikir positif soal kejadian aneh di rumahnya tersebut. "Ya, gak tahu ya saya mah, positif thinking aja lah," ujar Sule. "Cuma agak sedikit tak masuk akal aja sih karena tebal," sambungnya.